Ini bantuan dalam bentuk tiang gawang. Ini salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan Perkebunan Lembah Bakti itu untuk di program CSR. Sepasang gawang futsal yang sangat diidam-idamkan oleh pemuda desa Kampung Baru akhirnya diberikan dalam bentuk bantuan oleh PT Perkebunan Lembah Bakti Astra. Adapun bantuan tersebut adalah bentuk kepedulian perusahaan perkebunan sawit tersebut kepada para pemuda untuk lebih sehat. Tidak hanya bantuan tersebut, bantuan-bantuan yang lainnya juga diberikan kepada masyarakat dalam bentuk jaring dan juga perbaikan jalan. Masyarakat Desa Kampung Baru sangat berterima kasih atas bantuan dari perusahaan PLB 1 dari Grup Astra tersebut. Penyerahan untuk tiang gawang untuk pemuda masyarakat Kampung Baru di Ring 1 untuk kegiatannya ini untuk aktivitas olahraga anak-anak muda di masyarakat Ring 1 di Kampung Baru khususnya. Dalam waktu dekat untuk hari Kamis kita juga nanti kita ke di daerah Desa Sukamakmur itu kita akan bersama-sama dengan masyarakat untuk nambal jalan-jalan yang lubang, nah, kemudian juga pas pada saat hari, kalau nggak ada halangan hari Jumat, kita juga ke daerah Gosong Telaga Timur, itu penyerahan untuk jaring untuk nelayan. Ya untuk khususnya pemuda-pemuda, ya ini mumpung ada tiang gawang yang sudah ini ya paling nggak stok sportivitas, untuk khususnya apalagi ini Piala Dunia, biar juga lebih semangat, lebih sehat, dan lebih bermanfaat. Ya, beberapa bulan kemarin itu ada pemuda usulkan untuk diminta proposal ke PT PLB permintaan gawang untuk futsal pemuda Desa Kampung Baru. Perhatian ya? Ada perhatian cepat. Harapannya semoga PT PLB semakin jaya dan sukses selalu. Berapa minggu yang lalu Pak Humas dari PT PLB, Pak Teguh Arif, Pak Teguh datang kemari memesan tiang gawang sama kita, ya diperuntukkan untuk pemuda Desa Kampung Baru katanya Pak. Bantuan dari PT PLB 1 Astra melalui Bapak Humas Pak Teguh, kami ucapkan terima kasih yang telah sudi membantu pengadaan tiang gawang untuk pemuda Desa Kampung Baru ini. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hidup akan lebih indah apabila kita mau berbagi. Perusahaan peduli kepada masyarakat dan masyarakat mensupport semua pekerjaan perusahaan. Itulah Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.